ruang yang berbeda. Permainan pertama yang akan mereka inginkan adalah lampu merah, lampu hijau. Terdapat sebuah robot raksasa di ujung ruangan yang akan bertugas sebagai penjaga. Nah, saat sang robot berkata lampu hijau, para pemain diperbolehkan untuk bergerak secepat mungkin agar mereka bisa segera sampai di garis finish. Sebelum waktunya habis, saat robot itu berkata lampu merah, maka para pemain tidak boleh bergerak sama sekali. Karena jika ketahuan oleh si robot, maka mereka akan langsung dieliminasi. Terdengar cukup simpel ya, namun kenyataan yang sebenarnya jauh lebih mengerikan. Bagaimana tidak, dieliminasi dari permainan bukan hanya sekedar dikeluarkan, tapi ditembak hingga tewas. Peluru datang dari berbagai sudut, semuanya telah diatur agar langsung menembak siapapun yang bergerak selama lampu merah. Karena hal itu, para peserta pun terkejut dan mulai berhamburan di arena permainan. Sayangnya tindakan itu bukannya membantu mereka, melainkan membuat mereka semua mati sia-sia. Jihoon dan beberapa pemain yang masih tersisa terpaksa harus terus menyelesaikan